Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Gonyan Gaming guys ya. Langsung saja kita lanjutkan untuk Attack Lord Limpia nih guys, karena untuk guild kelasnya sudah selesai. Nanti kita cek rankingnya berapa guys ya. Di sini aku akan langsung attack yang ini guys ya, yang tengah nih, kush. Langsung aja challenge. Oke, dan kita klik battle guys. Kita cek dulu untuk strongholdnya. Di sini ada Bobzilla. Kita lihat seperti apa nih guys. Oke, seperti ini. Wah, ternyata ngeri rupanya guys ya. Oke, tapi aku coba attack langsung guys. Karena ini satu-satunya harapan supaya bisa masuk sampai nih guys, kalau rata nih guys ya. Kita attack. Oke, guys, semuanya sudah terdeploy dan mari kita aktif-aktifkan skill-skill hero-nya ya guys ya. Mumpung masih nol, waduh, pala udah nggak nol. Wah, ini di luar perkiraan ini guys. Tadinya aku pikir bakalan sangat-sangat struggle, bangunannya gemuk-gemuk soalnya guys ya. Tapi ternyata lebih mudah ini dari yang dikira guys. Tapi nggak apa-apa sih, apalah lebih bagus guys, kita ngira musuhnya tuh kuat dari awal supaya kita itu nggak ini guys ya, nggak menyepelekan guys. Kalau misalkan kita udah menyepelekan itu malah bahaya sih, itu kalau menurut aku ya guys ya. Jadi waspada dari awal guys. Tapi ini rata apa enggak nih, tinggal di akhir-akhir kayak gini, keras-keras soalnya. Ini masih ada satu victory statu. Ini berguna apa enggak nih ya? Chariotnya nggak berguna ya guys ya. Oh, lumayan ngehil-ngehil dikit-dikit lah. Buat mercenary ngehilnya. Oke, kita stop dulu pakai crisisnya guys, seriknya kurang nih soalnya. Oke, 1 menit, come on, bisa lah ya. Untung aja musuh hero nya tengah semua tadi ngumpul. Oke, kita pakai crisis. Waduh, ternyata keras ini. Ini apa namanya? Bukan victory statu tapi ini apa ini? Archer tower apa-apa inilah. Keras ini rupanya guys ya. Waduh, waduh, waduh. Ini kalau nggak rata bahaya nih guys. Malas aku buat attack lagi guys ya, soalnya poinnya udah dikit pasti. Waduh, bahaya nih guys ya, nggak rata nih, nggak rata guys ya. Sisa 1,91%. Aku akan attack 2 kali aja kali guys ya, untuk kali ini 2 kali dulu. Nanti lihat kalau misalkan nggak ada yang attack ini, aku akan lanjutkan untuk attack. Tapi nanti kalau misalkan nggak ada yang attack ya, nah, kalau misalkan ada yang udah attack ya, aku attack yang lainnya dulu guys. Oke, kita akan cek untuk keepnya. Kita cari yang hero nya lebih kuat dari yang tadi. Hero nya lagi sih, bukan base nya ini salah satunya nih hero nya ini. Skip yang bawah, coba yang atas kayaknya guys ya, yang lebih ini hero nya tapi ini bangunannya keras nih kayaknya. Sebentar, kalau ini kita dapat poin berapa nih? 3000 guys ya. 3000, atau kita hancurkan ini sekalian guys ya. Yang luar gimana nih, aman nggak nih ya kira-kira? Apa nih? Prem Gumar, kita cek. Aman lah ya.
kita cek sekali lagi guys. Ini sama fasole bisa lah nih. Yang ikut siapa aja aku nggak lihat, nggak bisa lihat soalnya guys. Aku nggak tahu dilihatnya di mana, kayaknya sih nggak bisa ya. Aku tag yang atas lah, yang Ragnarok ini guys. Kita tag pancing ke sini ya. Oke, langsung saja kita tag guys. Aduh ini tonhalnya nggak kena nih guys. Tonhalnya nggak kena ini kayaknya. Tapi untung bisa lah ya. Tuh tonhalnya tuh masih berdiri kokoh guys. Kenapa nggak kena Divine Chrono ya? Dan nyerempet itu ya guys ya Divine Chrononya tuh. Nyerempet itu harusnya guys, kenapa nggak kena damage? By the way, aku masih pakai crit set karena masih untuk memasok aja guys ya, masuk rek. Belum pakai Glory Priestess karena Glory Priestess-nya kalian bisa lihat nih guys, aku tunjukkan kenapa aku nggak pakai Glory Priestess. Ya, skillnya masih level 2. Yang aku pakai cuma Divine-nya doang di sini guys. Nilai 22. Udah gitu doang guys. Makanya aku pakaikan equipment ini. Dragonheart guys jadi Bastion gitu guys. Dan aku nggak pakai untuk hero utama guys. Ini kira-kira ada yang mau attack SH-nya enggak ya? Kira-kira ada yang mau attack SH-nya apa enggak nih guys? Tuh aku biarin dulu kali ya. Biarin dulu kah? SH enggak ada yang takut lah ya sama SH yang kayak gini. Enggak lah harusnya ya. Chrononya udah pada kuat kok. Dan untuk kui kelasnya yang tadi aku bilang nih, kita cek peringkat berapa. Wah ini jaringan guys, jaringan. Oke, kita cek nih hadiahnya. Nah, ini ranking 2 guys ya. Congratulations, your gold class rank this round is 2 ya guys ya. Oke, gak apa-apa guys. Nice try. Ente. Dapat cewel, nice. Oke, langsung aja kita join lagi guys ya. Dan kita cek ini siapa yang on. Kenapa nggak ada yang attack Lord Limpia nih? Aku doang ternyata guys, parah. Oke, nanti aku akan attack kalau udah pada attack yang lainnya guys ya. Jadi aku attack 2 kali aja guys. Yang penting tadi udah aku bisa tunjukkan bagaimana attack yang SH nya guys ya. Nanti kalau misalkan nggak ada yang attack SH, terakhir aku akan attack SH, nggak apa-apa guys ya, terakhiran lah. Yang penting ini semua bisa rata nih pengennya guys.
Cukup sekian guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya guys ya. Sekali lagi terima kasih dan see you next video. Bye bye.